terkesan seolah-olah kami pilih kasih. Wah, mentang-mentang anak jenderal, mentang-mentang mau cari panggung dan sebagainya. Sama sekali tidak. Keputusan Kak Seto untuk turun langsung melindungi anak-anak Putri Candrawati dan juga Ferdi Sambo. Apa latar belakangnya? Dan ini kan menuai banyak kritik ya. Seperti apa urgensinya dan sebenarnya apa yang benar-benar melatar belakangi sampai Kak Seto dan juga LPAI mau turun tangan untuk menangani kasus ini? Kami kan LPAI, namanya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Dan dibentuk dari tahun 98, jadi sudah cukup lama. Dan tugasnya memang tupoksinya adalah melindungi anak Indonesia dari berbagai tindak kekerasan, penelantaran, dan sebagainya. Nah, bahwa ini ada kasus ya, dan mohon maaf, sebelum kasus ini kegiatan perlindungan anak sudah banyak sekali kami lakukan. Dan bukan hanya anak di Jakarta dan sebagainya, tapi sampai ke ujung-ujung timur, dari mulai bahkan ya dari Sabang sampai Merauke lah gitu. Dari di Aceh juga, berbagai provinsi. Sebentar lagi kami juga akan berangkat ke Papua karena juga ada pengaduan di sana dan sebagainya. Dan sebetulnya ini juga keputusan organisasi untuk juga melihat bahwa kasus ini adalah kasus seorang anak atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Jadi dalam undang ini amanat undang-undang, bukan kami ingin cari panggung, ingin apa baper dan sebagainya, sama sekali tidak ya. Jadi ini amanat undang-undang dan banyak juga beberapa yang menang, loh Kak Seto kok diam saja, artinya LPAI kok diam dan sebagainya. Artinya amanat undang-undang adalah bahwa amanat undang-undang perlindungan anak, bahwa anak-anak wajib dilindungi oleh kita semua, baik itu pemerintah maupun juga lembaga negara maupun juga masyarakat, orang tua, guru, pendidik dan sebagainya. Jadi ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung lah bersama-sama. Berarti ini inisiatif dari LPAI dan Kak Seto kah, atau memang ada permintaan untuk dari keluarga Sambo dan juga Putri Candrawati untuk menangani kasus ini? Kami datang pertama adalah untuk mengecek apakah negara sudah hadir. Jadi kami pertama menanyakan ke Mabes Polri begitu. Nah memang waktu itu belum ada jawaban. Belum ya dan sebagainya, bahwa ini anak sangat perlu juga begitu. Lalu pada waktu pertemuan di sana memang akhirnya bertemu juga dari kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mewakili pemerintah pusat. Kemudian juga ada KPAI sebagai lembaga negara juga. Kemudian juga ada Komnas Perempuan dan sebagainya. Nah di dalam perkembangan dialog dengan staf dari Mabes Polri, akhirnya justru berkembang bahwa saya juga harus bertemu dengan anak untuk bisa menjawab bagaimana kondisi anak, apakah trauma, apakah apa dalam keadaan tertekan dan sebagainya begitu. Lalu untuk bisa bertemu ya harus meminta izin orang tuanya. Ini kebetulan lalu hadir banyak media, lalu di blow up jadi berita besar, jadi terkesan seolah-olah kami pilih kasih. Wah, mentang-mentang anak jenderal, mentang-mentang mau cari panggung dan sebagainya. Sama sekali tidak. Karena sudah tradisi kami selalu hadir di dalam berbagai kasus-kasus pelanggaran hak anak di berbagai tempat yang kami begitu dapat laporan dan kami mampu untuk bisa datang. Jadi ini bukan karena ini merupakan anak jenderal? Sama sekali tidak. Bahkan juga prinsip dari perlindungan ini kan tidak boleh diskriminatif. Jangan sampai saya misalnya, itu gimana anak kasihan misalnya. Ah jangan deh, anak jenderal nanti dibully, nanti jadi apa dan sebagainya. Nah itu juga tidak boleh. Atau sebaliknya, ini ada cuma anak anak jalanan, anak tukang sayur atau apa, itu juga nggak boleh gitu. Bagaimana detail komunikasi dengan keluarga Ferdi Sambo terkait perlindungan anak-anak? Iya, memang sejak pada saat kami ke Mabes Polri lalu berkembang suatu usulan agar siapapun yang bisa datang untuk bertemu dengan putranya. Bertemu dengan Pak Ferdi Sambonya. Lalu akhirnya ya saat itu mungkin saya yang kebetulan ada waktu lalu diarahkan ke sana karena kan harus minta izin dan segala macam. Akhirnya ya sudah bertemu hanya setengah jam untuk berdialog. Ya saya intinya hanya mengecek bagaimana kondisi putranya dan sebagainya. Ya beliau justru mempersilahkan juga untuk bisa langsung bertemu begitu.
bahwa ini ada perhatian, artinya perhatian terhadap putranya, ya memang beliau sempat meneteskan air mata di tengah mungkin kekacauan pikiran karena berbagai tekanan-tekanan juga terhadap beliau sendiri. Jadi itu saja, dan setelah itu sudah saya terima kasih, sudah langsung pamit. Pas ketemu itu sama siapa aja di dalam rutan ya berarti ya? Apa bagaimana? Iya, di Makobrimob ya, itu ya saya sendiri didampingi oleh sekjen dan juga wakil sekjen untuk juga bersama-sama mendengar penjelasannya itu. Kemudian dari beliau sendiri ya satu petugas saja begitu. Kondisi Pak Ferdi Sambo saat bertemu gimana Kak Seto? Ya memang tampak sangat lemah lah ya, mungkin ya situasi psikologisnya yang mendera mungkin jiwa beliau ini. Saya kira ya itu ya, artinya ya mungkin karena dalam kondisi lemah, mungkin juga tidak menyangka saya datang dan sebagainya. Dan itu juga sama di kondisinya itu sama kalau saya bertemu di beberapa daerah yang sampai daerah terpencil pun sampai tidak menyangka dan sebagainya begitu. Jadi saya kira cukup wajar lah bahwa reaksi beliau cukup terguncang dan meneteskan air mata dan sebagainya. Apa pesan-pesan dari Pak Ferdi Sambo, terus apa yang dia minta dari LPAI bagi anak-anaknya dan juga masyarakat mungkin, apa obrolannya Kak Seto? Ya, memang salah satu yang dititipkan adalah kalau bertemu ya mohon diberi semangat agar tetap tegar menghadapi berbagai cobaan ini, kemudian juga tetap mempertahankan keinginannya menjadi anggota Polri. Karena baik yang nomor 2 maupun nomor 3, yang satu laki-laki, yang nomor 3 adalah perempuan itu saya dengar mau jadi anggota Polri juga. Jadi mohon tetap itu dipertahankan begitu. Lalu mungkin juga ya diharapkan juga masyarakat tidak membuli lah putra-putrinya ini. Selain itu, apakah Kak Seto pernah berkomunikasi dengan ibunya, Ibu Putri Chandrawati? Juga belum, nggak pernah. Tidak pernah, ya. Ya saya anggap kalau itu sudah dengan ayahnya, ya sudah. Saya kira cukup mewakili keluarga, begitu. Apa pertimbangannya sampai harus mendapatkan sel khusus ini? Sedangkan kan banyak juga kasus-kasus di mana ibu yang juga menyusui, punya baby seperti itu, tapi punya bayi, tapi tidak mendapatkan sel khusus kayak gitu ya Kak Seto? Ya, nah itulah beritanya yang muncul. Saya pun kalau mendengar ada berita itu, saya juga geram, ini gimana sih maunya dan sebagainya kan itu. Jadi waktu itu kan pertanyaannya pertanyaan umum, kalau seorang anak masih bayi, harus dipisahkan dengan mendadak dengan ibunya bagaimana? Nah, saya sebagai psikolog yang memahami tahap perkembangan bayi yang sangat ada attachment atau kelekatan dengan sang ibu ini, mohon tidak dipisahkan dengan cara yang mendadak begitu. Jadi harus bertahap begitu. Jadi pelan-pelan, misalnya sebenarnya siapa penggantinya yang dekat selama ini, yang cukup dekat, apakah ini tantenya, omnya, atau kakeknya, neneknya, bisa saja. Atau mungkin ada babysitter yang juga lebih cukup dekat sementara, misalnya begitu. Jadi bisa saja sementara tahanan rumah, misalnya. Sementara anak masih ada, lalu bertahap. Dengan berapa 2-3 hari atau 4 hari, misalnya, pendek kata sudah ada pengalihan ke orang yang oleh bayi juga cukup dipercaya, yang memeluk, menggendong, ya misalnya ASI, ya mungkin ASI-nya bisa dengan cara ditaruh di botol, misalnya diambil dari ibunya di sel lalu dikirimkan kepada, bisa saja begitu. Tapi intinya adalah bertahap saja. Jadi bukan tahanan rumah selamanya, bukan. Jadi arahnya adalah secara umum, bukan hanya untuk khusus untuk seorang istri jenderal yang sementara membuat para netizen marah, kecewa, dan sebagainya. Itu saya bisa memahami kalau mereka marah. Jadi mohon itu diluruskan, seruan saya adalah semua kasus seperti ini. Gitu. Jadi intinya adalah for the best interest of the child, demi kepentingan terbaik bagi anak yang masih usia bayi ini.